kita datang ke Polda ini buat bikin laporan ya, bikin laporan terkait apa ya yang di Instagram itu yang lagi rame dengan akun Twitter yang Twitter bernama Project Hunter. Kayak mikir tentang kayak itulah kita lagi coba untuk apa jadinya ya? Kita mencoba untuk melaporkan dan namanya lebih dalam lagi untuk orang tersebut, karena yang kita inginkan adalah semua ini berjalan baik-baik aja dan orang tersebut bertemu dengan kita gitu. Dan masalah kasus ini kita serahin semua lagi kepada pihak kepolisian, biar pihak kepolisian yang menyelesaikan. Tapi dari kami Abizar, terutama Polda Metro Abizar, hanya ingin yang terkait bertemu dengan kita. Emang hal apa sih? Nanti masih bisa mediasi. Insya Allah. Tidak ada resmi surat laporan sendiri atau hanya konsultasi hari ini? Itu lebih kita lebih kepada kepolisian ya. Yang penting kita sudah menyerahkan semua kasus kepada kepolisian. Tinggal pihak kepolisian mau bertindak seperti apa, kita tunggu juga dari kepolisian. Yang terpenting hikmah hari ini adalah bahwa ini pelajaran buat kita semua, bijak bersosial media dan jangan asal tweet, asal ketik sana sini, menyinggung perasaan, menyakiti perasaan salah satu di antara kita. Bicara belajar, apa sih akhirnya hari ini untuk melaporkan? Sebenarnya gini ya, mungkin dari kemarin gue akhirnya udah coba untuk melupakan kasus itu lah, masalah itu, karena menurut gue ya udahlah, mungkin juga gitu. Tapi karena gue dengar dari diri gue sendiri kalau ternyata adik gue ya, itu dia sampai ya mentalnya kena lah, mungkin sampai nangis ya, nangis harian, yang bisa tidur, nggak makan, sampai nggak mau sekolah juga. Dan itu menurut gue cukup mengganggu gue karena akhirnya mengganggu kedamaian di rumah, yang pakar manusia gue di rumah. Akhirnya pun gue harus bertindak dan akhirnya makanya gue harus datang sekarang. Udah pernah nyoba diskusi sama adik?